Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Nah, melanjutkan perjalanan kita yang kemarin ya. Hari ini kita masih berada di lokasi sekitar Pantai Menganti. Dan destinasi kita yang pertama adalah TPI Karangduhur Menganti. Lebih tepatnya TPI ini berada di Jalan Pantai Menganti, Tanjung Karangboto, Karangduhur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini adalah tempat pelelangan ikan yang menjual hasil laut yang masih segar. Biasanya TPI ini ramai sekitar jam 12 siang, di mana pada jam tersebut para nelayan akan mendarat serta membawa ikan hasil tangkapannya ke sini. Ada bermacam-macam ikan ya, seperti bawal laut, ikan jahan, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Biasanya para wisatawan akan mampir ke tempat ini dan membeli ikan sebagai oleh-oleh sehabis berwisata. Tapi ini bukan sekedar TPI loh. Dan TPI ini merupakan TPI lain dari yang lain. Mau tahu alasannya? Nah, tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Jangan lupa pula ya untuk aktifkan tombol notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video kami selanjutnya. Terima kasih. Next, di bawah sana bisa kita lihat ya deretan perahu yang berjejer rapi dan bercat sama dan mungkin jumlahnya mencapai ratusan. Benar-benar mengagumkan ya. Eits, tapi bukan itu saja loh yang menjadikan lokasi di sekitar TPI ini menarik. Penasaran kan? Yuk kita turun dan lihat kejutan selanjutnya. Pertama kami mendatangi pantai ini, satu kalimat ya yang bisa kami ucapkan yaitu wonderful place. Benar-benar luar biasa. Tempat ini memang bagus banget, recommended banget. Di sini bisa kita lihat ombaknya yang landai, pasirnya yang berbatu serta terdapat bukit-bukit karang ya, baik yang berukuran besar maupun kecil, baik yang tinggi maupun yang rendah. Satu hal lagi yang menarik dari pantai ini yaitu pasir putihnya ya. Dan hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi pantai ini. Sedikit mengenai pasir putih ya. Jadi pasir pantai yang berwarna putih bersih umumnya memiliki jumlah kuarsa sangat tinggi. Kuarsa sendiri adalah mineral yang umum ditemukan pada kerak kontinen bumi. Mineral ini berstruktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi.
Bermain-main di pasir putih serta menikmati deburan ombak di pantai ini seakan tak ada bosannya ya. Benar-benar anugerah Allah yang maha sempurna. Dan bagi para wisatawan yang hobi foto, tempat ini bisa jadi spot foto yang sangat menarik. Selain pantai dan bebatuan yang berkarang ini, Anda juga bisa menjadikan deretan perahu ini sebagai background foto yang sangat instagramable. Di sepanjang pesisir pantai ini, juga bisa kita temui rumah-rumah kerang yang sudah kosong ya, dengan bentuk yang sangat unik dan menarik. Semoga pantai ini tetap indah dan terjaga ya, agar anak cucu kita kelak juga bisa melihat dan menikmati indahnya ciptaan Allah yang luar biasa ini. Amin. Dan tentunya kami juga akan menampilkan spot-spot yang menarik yang bisa Anda kunjungi ya. Dan karena hari telah beranjak siang, kita cukupkan dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Nantikan video kami selanjutnya ya, kami akan mengeksplor keindahan Laut Menganti yang tak kalah bagusnya dari tempat ini. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah mampir di channel Arifin Rusmana ini. Sekian dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.